Ini kita udah down, guys. Untuk bandel Ying Yang ya. Don cuy. Kenapa kamu manis bener? Kamu manis bener, aku baper. Kamu manis bener, aku baper. Kamu manis bener, aku baper. Kamu seger kayak agar, 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 agar seger, agar seger, agar, agar seger, agar seger. Ya halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ajri Film. Dan di konten kali ini kita kedatangan spin-an yang terbaru cuy. Bandel Ying Yang Ungu. Anjay, 275 token bisa dapat bandel Ying Yang Ungu ya, kalau mau nuker guys. By the way, buat kalian yang belum like, yuk sama-sama kita like video ini cuy. Tembusin 200 like seperti biasanya. Aku doain semoga kalian yang like video ini bisa hoki waktu spin bandel Ying Yang Ungu ini cuy. Jadi yang belum like, yuk tembusin 200 like. Aku doain sekali lagi buat kalian yang udah like video ini bisa hoki waktu spin bandel Ying Yang Ungu ini cuy. Amin. Oke, seperti biasa aku teori ngepot ya. Pakai teori ngepot, lepas pet, lepas senjata. Terus kita beli untuk vouchernya. Ini modalnya 1700 DM. Kira-kira dapat nggak ya cok? Nih. Ini kalau 30 voucher bisa langsung dapat sih hoki sih. Kita pakai teori 515151 gitu ya triknya. Ini nyepin di jam 12 malam, eventnya baru aja masuk. Butuh 275 token, cok. Nampaknya di situ. 1 Nah, 5 lagi. Ini kok berisik ya? Bagaimana kalau kita tampilannya dibikin smooth? Apakah masih berisik? Ah, udah nggak berisik cuy. 5. Belum hoki. 1 lagi. Dapat 1 token, terus aku gas. 2 token cok. Gas. Alamak, coba aku nyepin 1 kali sampai dapat 1 token doang ya. Nah, ini dapat 1 token nih. Langsung kita gas 5. War itu 1 5 lagi. Ini udah mulai pakai DM nih. Belum dapat lagi. 1 5. Wah, 1 token semua cok yang keluar cok. Bayangkan anjoy. Ini juga belum dapat. 1 lagi. Keluar 3 token. 5 lagi. Belum dapat juga. 1 lagi. Ya, Crystal Royal. 5 lagi. 1 lagi. 5 lagi. Wah, teori 1515 tidak berfungsi di spinan ini kah, manis? 1 5 1 5 1 5 1 5. Woi, 1 5. Wah, bangke. 1 5 1 5. Satu, minimal dapat yang cewek lah, tolonglah. 1 5. 1 lagi. 5. Oh buset, ini spinan susah banget. Susah banget anjoy. 5. 1. Ah lama cok, spam 5 aja lah, langsung lah. Keluar nggak keluar, spam 5 ya. 5. 5. 5 lagi. 5 lagi. 5 lagi. Gak mau keluar sama sekali gitu loh bandel ceweknya. Mana woi.
Allahu Akbar. Ya Allah. 5. 5 lagi. Asik, karena susah amat dah eventnya dah. 5 lagi. Ah, nuker manual ini, guys. Teori nuker manual ini mah. Sampai akhir, cuy. Dari 1700 DM sampai akhir loh. Sampai akhir nggak dikasih mau bandel cewek, mau bandel cowoknya. Sampai akhir nggak dikasih, cok. Kita harus nuker manual. Ya sih, ini bandel legendaris ya. Jadi mungkin spinanya dibikin susah kayak gitu sih. Mungkin ya, mungkin dibikin susah. Tapi ya setidaknya kita udah down, guys. Untuk bandel Ying Yang ya. Down, cuy. Total habis 1700, enggak ding 1600-an, 1500, 1600 sudah bisa ngebawa pulang bandel Ying Yang ungu. Jadi seperti apa untuk Ying Yang ungu ini gitu kan. Mungkin kalian ada yang penasaran dan kalian nonton konten ini juga mungkin karena penasaran. Mari kita review aja ya untuk bandel Ying Yang ungu ini, guys. Aku pakai apa ya? Kayak ini. Orion. Jangan ding, pakai apa ya? Pakai ini aja. Nah. Terus Ying Yang ungunya kita tempelin di sini. Bandel Ying Yang ungu terdiri dari muka, rambut, masker, celana, sepatu, baju. 6 item. Ketika dipakai bakalan jadi seperti ini tampilannya. Dan ketika di dalam in game, kira-kira keren gak ya? Mari kita cek, guys. Pakai teori 1515 gak worth it, cok. Aku kira bakalan gampang, ternyata susah. Susah banget ini spinan, cuy. Nih, tampilannya bakalan seperti ini untuk bandel Ying Yang ungu, guys. Nih, tadi kayaknya di lobby ada naga-naganya gitu ya. Naga-naganya gak mau keluar kah? Atau kita harus jalan buat ngeluarin efek naga-naganya? Gak ada, cok. Gak ada efek naga-naganya gitu. Ada kayak logo tengkorak-tengkorak gitu ya di bagian punggungnya, warna ungu. Spesifik sih lumayan sih, 1-10 menurutku di 8,5. Tidak ada efek yang aneh-aneh gitu ya. Tadi sekilas di lobby itu kelihatan ada naga-naganya gitu. Cuman di in-game, entah kenapa naga-naganya gak keluar, guys. Gak keluar, naga-naganya gak keluar. Cuman ketika kalian di lobby, itu ada naga. Oh, ada naganya. Atau karena aku nggak pakai yang graphic mag. Coba kita pakai graphic mag ya. Mungkin kalau kita pakai graphic mag, jalan lebih. Apakah akan keluar naga-naganya kalau pakai mag? Oh iya, cuy. Jadi naganya keluar kalau kalian pakai graphic mag. Tapi kalau kalian pakai yang smooth, naganya nggak keluar gitu, cuy. Oh, jadi ada naganya gitu ya. Tuh, tuh bandel Ying Yang ungu. Apakah naganya bakalan tetap keluar ketika kita jalan? Oh, tetap keluar, guys. Kalau kita jalan tetap keluar. Oh, nice. Mantap sih. Nice, nice. Jadi buat ngemaksimalin si bandel ini, kalian harus ngubah settingan grafik kalian ke max. Karena kalau smooth itu nggak bisa, cuy. Nggak keluar untuk naganya gitu ya. Ini tampilan kalian ubah ke max ya, dirubah kayak gini nih, bakalan jadi keren untuk bandel Ying Yang ungu. Jadi kesimpulannya butuh sekitar 1500 1600-an DM buat ngeborong bandel Ying Yang ungu ini. Dan ya, tulis di kolom komentar buat kalian yang udah dapat, dan semoga kesialan ini cuma ada di aku. Kalian yang nonton videoku bisa hoki waktu spin Ying Yang ungu tanpa nukerin, guys. Amin. Oke, untuk kontenku segitu aja. Semoga bermanfaat. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you on the next video. Yang gratisan itu mangen aboy. Thank you dan dadah.